Salam sejahtera, kali ini satu berita saya nak kongsikan kepada anda hari ini. Sebelum itu, bagi mereka yang masih baru di channel ini, sila pertimbangkan untuk menekan butang subscribe, like, komen, dan share supaya anda tidak akan ketinggalan info-info menarik yang akan saya sampaikan di channel ini. Baru-baru ini kita telah dikejutkan pelakon paling terkenal dikatakan tidak pandai bercakap ataupun langsung tak jelas. Kali ini timbul lagi satu kenyataan paling mengejutkan. Zul, tolonglah cakap biar jelas. Macam kemam buah rambutan. Umum mengetahui drama perempuan itu kini sedang rancak tayangkan di platform lakonan digital hebat Zul Arifin, Mimi Lana dan Siti Harisa. Bagaimanapun, ada netizen yang mengkritik cara pelakon berbadan sasa itu melontarkan skrip serta ada yang mengatakan dialog Zul kemam. Memetik Kosmo menerusi komen yang ditinggalkan, netizen ada yang mengatakan mereka tidak faham dengan dialog yang diperkatakan oleh Zul dalam drama berkenaan. Zul, tolonglah cakap biar jelas. Macam kemam buah rambutan. Rasa-rasanya Zul kena pergi kelas komunikasi, belajar cara bercakap. Seluruh netizen. Dalam pada itu, ada netizen mengatakan Zul kontrol, maco, serta ada yang meminta pelakon itu mengikuti kelas komunikasi untuk bercakap. Ada saja netizen ini, tapi apa yang pasti ramai yang tak senang duduk tengok drama perempuan itu, apatah lagi watak suami yang curang terhadap istrinya.